Seperti biasa Radun, bila hari Senin kita akan bercakap tentang rail dan kita akan bawakan syarikat-syarikat yang orang kata terlibat dengan sains dan teknologi, iaitu syarikat Mastart Sdn Bhd merupakan pengeluar terunggul yang menghasilkan produk konkrit yang berkualiti tinggi bagi industri rail dan mendapat kepercayaan dari dalam dan luar negara. Okay, bersama-sama kita itu tetamu kita Encik Muhammad Amirul Ikhwan Rusli, pengurus pemasaran, dan juga Encik Hanif Ghazali, Setiausaha Kehormat Malaysia Rail Industry Corporation, MARIC. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih. Baik, mungkin kita ingin terlebih dahulu mengenali berkenaan dengan Mastart Sdn Bhd ini, yang mana syarikat yang menyediakan konkrit, bukan konkret untuk pembinaan stesen dan sebagainya, tapi konkret yang diletakkan di atas landasan. Betul? Ya, betul. Tapi sebelum tu mungkin boleh cerita lebih lanjut berkenaan Mastart Sdn Bhd ini. Okey, Mastart Sdn Bhd adalah syarikat yang telah ditubuhkan pada penghujung 1981. Okey. Ia adalah sebuah syarikat tempatan dengan kerjasama dari pakar-pakar dari luar negara, dari Australia, Sweden dan Afrika Selatan. Kami ialah pengeluar pertama concrete sleeper dan third out bearers di Malaysia. Dan semenjak tahun 1981, kami telah menghasilkan kira-kira 2.8 juta concrete sleeper, 600 set third out bearers dan 9,000 keping slabs. Jadi alhamdulillah, dengan 100% tenaga kerja Malaysia, dengan hampir 100% barang mentah dari Malaysia, kami telah berjaya mengembangkan sayap ke keluar negara, ke Singapura dan Vietnam. Jadi apakah projek-projek besar yang telah dibekalkan setakat ini oleh Mastart Sdn Bhd? Contohnya dalam projek-projek seperti landasan baru ataupun double tracking? Okey, kalau kita lihat sejarah Mastart ya, dari tahun 1981 kami telah terlibat dalam pembinaan landasan baru, proses elektrifikasi, double tracking seperti dari Rawang Ipoh, Ipoh Padang Besar, juga dari Singapura ke Paloh, Gemas ke Slim River, dan seperti dan juga untuk KVDT. Okey, tadi Encik Kuan ada menyatakan tadi concrete sleepers dan juga turnout barriers. Mungkin kita pun belum tahu lagi, belum berapa familiar lagi. Apa itu sebenarnya? Ini ada paparannya. Okey, boleh terangkan apa itu sebenarnya? Jadi kalau kita lihat dari video sebentar tadi, perbezaan antara concrete sleeper dan turnout barriers, concrete sleeper digunakan untuk laluan utama. Okey. Yang mana kereta api itu, atau kami, istilah kami ialah mainline lah, tidak membelok ke mana-mana. Setakat satu selekoh. Okay. Tapi turnout barriers ialah di mana wujud simpang yang kereta api itu berubah haluan ataupun berhenti, contohnya di depo atau di stesen. Okey. Dan kalau kita bandingkan pula dari segi bentuk fizikalnya, concrete sleeper dia mempunyai satu profil ataupun pinggang yang ramping, manakala turnout barriers dia seperti bongkah emas, jongkong emas. Dia rata. Okey. Beratnya, kekuatannya sama, iaitu kalau lihat di skrin sekarang ialah 68 MPa. Rendah sedikit saja dari kekuatan konkrit yang digunakan di KLCC. Toleransinya pula ialah plus minus 3 mm. Ataupun kalau kita boleh bayangkan ialah ketebalan CC sekeping 50 sen. Okey. Tolerans itu lebih kepada bagaimana? Contohnya untuk ketinggian, ketebalan, posisi wire, ke dataran permukaan. Jadi kalau kita untuk sebuah satu produk yang boleh mencecah kepanjangan 8.5 meter, 3 mm adalah sesuatu yang amat-amat ketat. Tapi alhamdulillah kami mampu melaksanakannya. Wow, hebat. Bagi pihak MARIC sendiri, telah pun banyak bekerjasama dengan syarikat-syarikat tempatan bagi majukan industri rail di negara ini. Mengapa memilih Mastart kali ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi Malaysia dan sebutan pada minggu ini. Mastart Sdn Bhd adalah salah sebuah syarikat dalam pertubuhan industri rail Malaysia atau singkatannya MARIC. Dan syarikat Mastart adalah pengeluar kepada sleepers terkemuka di negara kita. Sleepers ni dalam tafsirannya adalah lapik kepada rail atau track di atas landasan. Semua perkembangan ini bermula pada tahun 1982 apabila kerajaan pada waktu itu
operator-operator rel pada waktu itu mendapati bahawa terdapat impak kepada alam sekitar apabila menggunakan sleepers yang diperbuat daripada kayu. Ini kerana kayu, kita perlu terbang pokok. Kita terbang pokok dan kayu itu perlu dirawat. Direndam dalam campuran-campuran bahan kimia untuk memperkukuhkan struktur. Jadi bila kita tukar sleeper kayu itu, kita tak boleh sewenang-wenangnya buang ke sungai ataupun bakar kerana ia akan mendatangkan kesan pencemaran. Oleh itu kita nampak ramai orang ambil kayu sleeper kereta api ni buat jadi perabot di rumah, potong buat kursi bangku dan sebagainya. Merata-rata kita pergi, kita akan nampak. Dan impak pada alam sekitar adalah pokok hutan. Dengan pokok-pokok yang terbaik ditebang hanya untuk memberikan, untuk menghasilkan sleepers kepada track ini. Setiap setahun dua kali perlu ditukar ataupun tiga kali jika tidak dirawat dengan baik. Jadi bermula pada tahun 1982, kerajaan waktu itu melancarkan proses penggantian. Penggantian daripada kayu mengganti kepada konkrit. Jadi asasnya sama, konkrit itu menggantikan kayu. Kayu tadi sepanjang 2 meter, konkrit juga sepanjang 2 meter. Digantikan, dibuang kayu, digantikan dengan konkrit. Buang kayu, buang konkrit. Dan kita bercakap tentang jalinan kereta api sepanjang 1,600 kilometer di seluruh Malaysia. Tambah lagi kita ada double track, landasan berkembar. Dan sleepers ini digunakan dalam tiga komposisi ataupun komponen yang utama, iaitu pertama sebagai sleepers biasa, konkrit, di mana seketul itu seberat lebih kurang 200 kilogram, diletakkan di atas landasan dan disusun sebaik-baiknya, kemudian diletakkan track. Itu menjadi sleepers. Okay. Tahap kedua, dia menjadi slab. Slab ni seperti penutup longkang. Okay. Dan penutup longkang itu disusun dan kemudian di slab seperti contohnya ini. Ini. Dan kemudian disusunkan track, dipasang di atas itu. Yang ini biasa digunakan dalam perkhidmatan kereta api metro. Kereta api urban seperti LRT, MRT, monorail dan sebagainya. Kerana tidak wujud banyak perbezaan di antara berat berat dan juga kelajuan kereta api bila melalui urban line. Tapi di laluan kereta api main line, kerana kadang-kadang bawa kargo, bawa simen, bawa bala, bawa kontainer kan, berbeza-beza dan mengakibatkan perbezaan berlaku. Dan ketiga yang Encik Ekuan katakan tadi adalah konkrit turnout barrel ni diletakkan kerana dia dipasang telah cukup siap-siap daripada dia, macam Lego. Dia dari kilang lagi dia dipasangkan konkrit-konkrit itu, disusun, diletakkan track, dua batang track dan diklipkan. Setiap satu itu seberat kurang lebih 25 tan. Diletakkan di mana, di tempat kereta api itu berlaku banyak pergerakan. Contoh kereta api daripada laluan utama masuk ke depo ataupun laluan utama masuk ke stesen. Dia keluar daripada laluan utama. Jadi barrel itu, turnout barrel diletakkan supaya kereta api itu tidak, supaya perjalanannya smooth, supaya perjalanannya dengan baik. Jadi tiga perkara ini. Contoh paling dekat kita dapat lihat di KL Central barangkali. Ataupun di depo stesen pun ada. Di depo stesen pun ada banyak. Dan kekuatan kita, kompetensi tempatan, keberasan tempatan, kita menghasilkan, dia ada kiraan, ketumpatan bahan konkrit, dipanggil MPA, radius MPA. Jika bangunan seperti ini, studio RTM ni, kekuatannya pada asas utama adalah 40 MPA. Lantai ini semua dalam 20 MPA. Untuk track, untuk sleepers yang dibina, yang diperbuat oleh syarikat Mastrack ini, MPA-nya adalah 68. Kurang sikit daripada KLCC. KLCC adalah 80. Jadi kuat tu konkrit yang sangat struktur dia, texture dia yang sangat kuat, tempatan dia. Maksudnya dia bukan konkrit seperti mana konkrit yang digunakan untuk membina landasan dan sebagainya, tapi ia konkrit yang lagi kukuh untuk digunakan. Ini antara contohnya. Ini sleeper, ini sleepers. Yang tadi tu baru yang turn out. Yang bentuk lurus seperti sebuah jongkong itu adalah turn out. Jadi dalam proses pembuatannya berbanding dengan konkrit, produk konkrit lain. Konkrit sleeper dan turnout barrels ni kami melalui proses penilaian yang piawai, yang teliti. Yang pertama sekali daripada mula-mula reka bentuk yang dibuat oleh kami, pihak kami. Jadi reka bentuk itu akan ditentusahkan oleh jurutera berdaftar mengikut kod-kod piawaian antarabangsa seperti dari Australia ataupun dari Eropah.
Kemudian ada penilaian bahan mentah, ada juga trial mix dan trial cast, prototype, 100% 100% pemeriksaan quality control 100%, dan juga rutin test. Antara test yang dilakukan ialah satu hentakan sebanyak 2 juta atau 3 juta kali. Okey. Kepada produk kami, kalau kita ambil contohnya 2 juta kali itu pada 3 hertz akan mengambil masa lebih kurang 8 hari berterusan. Dia satu simulasi hentakan yang cuba ditahan oleh sebuah slipper. Okay. Jadi pada kami itu sebenarnya adalah satu salah satu kekuatan yang kami yang yang boleh ditunjukkan oleh industri tempatan. Okay. Jadi apakah rancangan atau pelan masa hadapan yang ingin dijalankan dari pihak Mastra ataupun harapan tuan terhadap industri rel tempatan itu sendiri? Okey, terima kasih. Okey, jadi pelan kami ialah setakat ini kami juga mempunyai beberapa produk-produk khusus, niche produk. Contohnya slipper ataupun bearer yang lebih nipis, 20% lebih nipis, yang membolehkan penjimatan untuk pembinaan terowong, pengangkutan, pemasangan, dan juga produk-produk yang istimewa yang boleh menjerap hentakan dan hentakan dan getaran. Jadi lebih sesuai untuk bila semakin pembangunan semakin menghampiri lesen ketapi, jadi dia, kisaran dia kurang. Kami berharap, kami berterima kasih dan kami berharap kerajaan dan agensi akan berterusan membantu industri rel tempatan, terutamanya bagi pemain-pemain industri yang telah menunjukkan 100% kematangan dan kemampuan dari daripada reka bentuk sehinggalah penghasilan pembuatan dan juga pemeriksaan kualiti. Ya, kerana apa yang menarik lagi 100% warga tempatan yang sama-sama untuk memastikan ia berjalan dengan baik. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita pada waktu ini, iaitu Muhammad Amirul Ikhwan Rusli, Pengurus Pemasaran Masrak, dan juga sudah pasti Saudara Hanif Ghazali, serta sekormat Malaysia Rail Industry Corporation. Untuk teknologi rail dan tumpuannya hari ini adalah berkenaan dengan pembinaan konkrit itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Okey.